Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita selalu istiqomah menghadiri semua kajian-kajian dimanapun berada. Alhamdulillah, GKB GKA di seluruh Gresik kajian tinggal milih. Dan jangan lupa subscribe Surga 234. Like jangan lupa, karena like dan subscribe sama halnya dengan amal jariah. Selama YouTube itu dilihat, Anda mendapatkan pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. الذي جعل الطاعات والعبادات للإنسان أسبابا للسعادة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير الخليقة سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم القدوة في الطاعات والعبادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang kami muliakan panjenenganipun Kyai Haji Ainur Rafiq, yang kami muliakan Kyai Haji Hasan Bisri, yang kami muliakan Al Ustaz Al Fadil Abah Fauzi dan segenap sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir karena udurnya, wabil khusus masjid kita bersama Masjid Babus Salam dan segenap para jamaah yang insyaallah Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah
Semoga lantunan sholawat kita mempermudah kita semuanya untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, teringat maqalah dan dawipun pengarang Al-Hikam inggih menika Imam Ibnu As-Sakandari. Beliau dawuh ngeten, man fatathu kathratus salah wassiyam fa'alayhi bil ikhtari minas salati wassalam. Jikalau ada seseorang seandainya ketinggalan banyak tahajud, ketinggalan banyak puasa sunnah, ketinggalan aneka ragam bentuk amal soleh, ketaatan yang lain, maka untuk mendapatkan semuanya itu, yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal ada orang kados sekolah yang teniki dikon poso orang kuat, kengken kata rokaat tiap tahajud nggih mboten kuat, ken duha lama mboten kuat, apa malah ken maos Quran kata nggih mboten kuat, dan ten rangkaian amal soleh niki tapi gelem ngatah-ngatahake sholawat niki sanjangi beliau itu insyaallah menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah saya menghayati, lalu kulo ngomong kalih pribadi kulo, iki cocok gini apa? Cocok. Ini, nah, M5 niku mongan mangan. Mana kipan, malih. Maulidan, mau idok, mangan mul. Khususnya, masya Allah. Tiap majlis taklim makan, monggo sambil disambi, monggo. M5 nih. Subhanallah, niki dawuh Imam Hikam. Nanggih. Terus dengan memperbanyak solawat, apalagi dengan hadir, nggih, dalam satu tempat, nggih, bersama-sama solawat dengan niat yang berbeda-beda, dengan ketulusan, dengan keikhlasan ini, insya Allah sakit menutupi celah-celah dari kekurangan-kekurangan amalan-amalan tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kemudian sholawat niku kathah, kuatah sangat, jenisnya, bentuknya kathah. Nah, niki ada sirat sholawat. Niku nek diwaos sepisan seperti 6.000 kali diwaos. Bisa dilanjut? Sambil diseruput kopi nih. Enggak ya, San. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasiq wal hadi ila siratal mustaqim. Sak terusin jenengan patusi teng Google insyaallah wonten. Niku sepindah jenengan waos sanjangi ulama niku dawuhipun ulama seperti jenengan menggunakan tasbih sing bundelane 6000. Napa? 6000. 100, Pak. Niki wonten tiyang nggih, nggadahi tasbih bundelane niki 6000. Panjange koyo napa, Pak? Nggih. Ditambah untuk selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Lah niki wonten tiyang sepindah mawon. Sekali saja tapi selawat Al-Fatih. Ini kalau dibaca sudah bisa mewakili 6000 kali sholat
selawat. Nek ping sedoso kathah. Nek ping 100, nek ping 1000. Dari niki kula mulai paham. Kenging nopo guru-guru kita, orang-orang salaf dulu niku kalau bikin acara-acara nggih niku mesti disisipi kalian selawat. Acara pernikahan diawali selawat, acara khitanan diawali, majlis taklim diawali selawat, walimatus safar diawali selawat. Sedanten niku diwiwiti diawali kalian selawat. Di antara rahasianya inggih menika menutupi, nambeli kekurangan-kekurangan dari amal-amal sunnah yang pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan melalui Masjid Babus Salam Allah menjadikan kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang terus menerus tidak terputus sampai kita doakan. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Untuk mereka khususnya, untuk kita semuanya, wabil khusus untuk seluruh jajaran takmir masjid musalla dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki kajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaill As-Sakandari alaihi rahmatullah. Aslu kulli ta'anin nafs wa aslu kulli ta'atin adamur ridha minka 'anin nafs. Sallu 'ala nabi Muhammad. Aslu kulli maksiatin, sumbernya maksiat, sumberin apa? Maksiat. Aslu kulli maksiatin, sumbernya semua jenis maksiat niku ar-ridho anin nafs, ridho terhadap ajakane nafsu. Oh, niku kok ida. Ridho terhadap ajakane nafsu niku adalah malapetaka, adalah sumber dari semua keburukan, semua kemaksiatan, perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Lah, wa aslu kulli ta'ah, sumber dari setiap ketaatan, jenis laku saya nopo mawon sing dilakoni kalih tiyang niku sumber nafas. Jikalau kamu mengabaikan ajakan nafsu, jadi dibalik, selama orang itu menjadi tawanan nafsu, mertas tawanan nafsu, ditawan kali nafsu niku isine buruk mawon, maksiat mawon, elek tok. Tapi nek tiyang niku dados ndadosake nafsu tawanan, sing diwau tawanan nafsu. Sing niki jika ada seseorang bisa menjadikan nafsu itu tawanan, maka insya Allah nafsu tersebut akan diarahkan, akan dituntun untuk menuju kebaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan ulama ahli hikmah, beliau berkata, tuba liman ja'ala aqlahu amiran wa nafsahu asira. Sungguh beruntung bagi orang jika menjadikan akal sehatnya ini sebagai pemimpin, sebagai raja, dan nafsunya menjadi tawanan. Wes, nafsu pokoknya tergantung aku, sanjangi akal. Nggih. Tapi kalau sebaliknya, maaf sebaliknya, nggih, rugi dan rugi jikalau seseorang menjadikan nafsunya pen akalnya sebagai tawanan, nyonyor, no? Nah, bahasa tubane metu. Akalnya disetir oleh nafsu.
akale bobrok, Pak. Akale niki ajak untuk maksiat, dibuli kali nafsu, dijadikan jadi tawanan. Tapi nek tiyang niku saged nyetir nafsu ni menggunakan akal sehat, insyaallah diajak ngojang ngaji siap. Siap insyaallah. Aneh. Sekali-kali ya dicobi gak ono kopi nih. Ayo, gelem ora nafsu ini. Nggih. Dikenalkan nafsu ini dengan majelis taklim, dikenalkan nafsu ini dengan majelis zikir, dikenalkan nafsu ini dengan hal-hal yang siapa yang mengenalkan? Yang mengenalkan akal yang sehat. Makanya aklun itu bahasa Arab. Ain qaf lam itu adalah benel. Benel itu pengikat. Napa bahasanya? Pengikat. Jadi ini nafsu apa ini? Nek badhe melanggar syariat dibundeli diikat. Niku makna akal. Nek nafsune jadi pemimpin, nek akale pemimpin saged mengelos. Saged ngelos. Tapi nek sebalike nek di depan akale disetir nafsu niku dawuhe pangeran apa? Innan nafsa la ammaratun bisu ka ono ceritain nafsu kecuali ngajak keburukan. Innan nafsa sesungguhnya hawa nafsu ini ammaratun bisu. Itu dari sananya memang dirangkai oleh Allah Ta'ala pekerjaannya berbuat kemaksiat. Niku ammarah. Nek amir kan sekali perintah, nek ammarah niku tiap saat perintah, nek urung hasil terus digudeg niku nafsu, Pak. Nira mongke. Pokoke sampai hasil niku nafsu. Ammarah bisu, dia selalu terus punya mandat dari atasan sana untuk menggoda dan untuk membuat keburukan kepada setiap insan manusia. Oleh sebab itu cara yang paling tepat monggo diperhatikan untuk menjadikan nafsu yang amar ini innah dawai Quran dengan surat Fajr apa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah niku nafsu sing sudah tenang. Tumaknina. Tumaknina nafsu yang sudah tenang, sudah angker. Nggih. Niku diawali dengan amarah. Dari amarah menuju mutmainnah niki perlu yang namanya proses. Lho nggih. Niki jenengan riyin. Dereng mengenal jamaah sama nggih kok jamaah. Proses. Nggih. Sing dulu mungkin dereng ngertos majelis taklim sama nggih golehi majelis taklim. Proses napa? Nggih di antara carane nggih, cara dengan ngundangnya pakai kopi, pakai piringan ngoten nggih. Lho nggih. Wong guyu jenengan lho nggih. Proses semuanya perlu proses. Pelan. Ngene dawuh pun Imam Busiri niku wan nafsu katifli intum milhu syabba ala khubir radai wa intaftimhu yan fatimi. Nafsu niku kados bocah cilik. Jenengan kok pun boten nyusu kali ibu kene napa, Pak? Kok ngguyu? Sebab disapek. Nek gak disapek ya napa jenengan? Ngaji sithik ustaz izin napa nyusu sik. Wa nafsu katifli, nafsu niku kados lari alik, kados bocah cilik. Bocah cilik niku akali di bawah nafsu. Makane pantes cah cilik muring-muring. Nek ana wong gerang muring-muring ora pantes. Nafsu niku katifli kados lare alit. Jenengan tinggalin mau lare alit. Napa niku? Nangis. Napa malih, Pak? Hah? Ngujekan.
napa jalu'an niku lare alif. Nafsu kados lare alif niku dawa Imam Busiri, wan nafsu katifli, diserupakan nafsu itu untuk menggambarkan nafsu itu kaya napa. Alif terangke di diri kita kalih beliau Imam Busiri Sahibul Burdah niku dawa katifli seperti anak ba intu milhu syabba ala khubir robo. Kalau ibunya enggak mau kangelan saat itu nyape, saiki sik nyusu, Pak. Kok ngguyu jenengan to? Kok ketemu mboten. Nggih. Intu milhu syabba ala khubur. Kalau seandainya ibunya saat itu enggak berani rekoso, bangun 3 hari 3 malam nangis anak dikasih jamu diwedahi nopo, akhirnya 3 hari 3 malam berhasil gina bongki. Tapi nek mboten disapeh lare alit niku, maaf kemana-mana ngedot tuh, iku gambarane ngoten. Kadang-kadang wonten tiang pun sepuh umur 50-60 nafsune kaya cah cilik. Loh kok ngguyu? Maksudnya sing temu riko, sing temu riki lho nggih. Wong jenengan iku ngeton. Engko diunjuk nggih. Heh, lho nggih. Sebab 30 tapi nafsunya sudah mutmainnah. Kali jamaah mboten pernah ketinggalan. Kali majelis taklim mboten pernah ketinggalan, padahal umurnya masih muda, tapi nafsunya jadi mulai dari amarah sampai menjadi mutmainnah. Lah sebaliknya wonten tiyang wis umur niku wis wayahe siap rambuté wis putih, tapi kaya bocah cilik wong teko. Baik lho aja wae mau tapi mau sangat penting nggih pokoknya M5 niku dipegang lahir mangan mulai nggih. Lho nggih. Kula tingali niku kadang-kadang kula lho niki tiyang wis mesdine waya anggur ning masjid kok isih muter. Ya napa nggih? Ki mesin jenengan Pak wis lekas-lekas siap tuku kain kafan kok isih muter ya pening ndi niki? Umur semacam ini mestinya sudah nafsunya sudah murabbah niku sudah terdidik, sudah terlatih. Nina bongke, dongke, dong. Biu, niku nek dicentel ke tempatnya digawe tahlilan, iso tahlilan apa? Lah, ilah, ilah. Nina bongke, niku burung biu. Kenapa dilatih tiap hari didengarkan tahlilan? Akhirnya setiap saat ketemu wong ngajak tahli, dong. Niku burung biu, niki wonten tiang maaf. Dikenalkan dengan adzan hayya 'alas shalah, dikenalkan dengan shalawat, dikenalkan masjid taklim kok isek belok. Niki na'udzu billah. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu 'ala Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Jangan mengaku orang mukmin sempurna, monggo diresapi, dihayati, digrayangi awake. Hei awak, sanjange ya sorry ngoten. Hei, aku iku wis dadi wong mukmin sempurna urung. Dicek. Nek bahasane dokter niku untuk ngecek napa? Darah niku men pakai detensi. Napa? Tensi, jenengan cek tiap hari. Perkembangan iman sempurna napa mboten. La yu'minu ahadukum, jangan mengaku dirinya orang mukmin sempurna sebelum hawa nafsunya diikutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki saling ngecek nafsu yang ada pada diri kita. Nggih. Bahasa niku dipapakake tenggene kaca. Wonten kaca jenengan ngilu wis pas napa mboten? Pun pas nopo dereng kali nopo sing diaturake kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna hawa taba'an lima jitu bihi.
kalau ada seseorang amaliyahnya sudah bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti insyaallah nafsunya naik derajat. Yang ammarah menjadi nanti lawamah, nanti terus sampai menjadi nafsul mutmainnah, golei ibadah. Napa? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah niku diriwayatnya nggih. Nek tahajud kaki setunggal. Jangan pernah, Pak. Kaki lore kadang-kadang ngerasa-rasa, no. 15 tahun beliau kalau tahajud baca Quran niki kakine setunggal diangkat. Cek kapok nafsune. Loh. Niku namine pun mujahadah, napa? Mujahadah, mempeng jihad ngladi nafsune biar biasa untuk to. Dewa kula aturake di depan-depan kita ya Rafiq napa ya Hasan napa para masyai-masyai kita niku khususnya Asrori niku nek lenggah, Pak. Ngeten niku patang jam oke, Pak. Gitu? Awak dhewe niki musa. Lho ngoten niku latihane lho, Pak. Beliau nek kadung sudah lenggah duduk niku beliau niku jam-jaman niku kakinya niku mboten obah. Kenapa? Sudah dilatih dari kecil. Kan ngoten innamal ilmu bitta'allum wassabru bittasabbur. Bitta'allum pingin pinter belajar, pingin gadai sifat sabar, latihan sabar. Loh niku sedanten perlu latihan. Walaupun Allah niku qaidai innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lahu kun. Apalagi terkait tentang urusan nafsu, dados kedah betul-betul diaturi nafsu kita datang nopo-nopo ingkang sampun dipun bawa kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun waktu sudah masuk secara singkat nggih. Bangun tidur baik mau tidur jenengan kedah nggadahi jadwal. Napa? Jadwal. Jadwalnya nopo senam goes nopo mana ini ke puncak ngopi mantun tidur sampai mau tidur harus njenengan usahakan wekdalin njenengan cocokkan kali nopo sing dilampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki lama kelamaan dengan sendirinya nanti nafsu ini akan tertata biasa ngelampai to. Boten terjadwal. Nggih. Pokoke sing penting urip. Sing penting mangan, sing penting ngombe bar wis ngoten wae. Sing penting urip pokoke. Dados boten ngertos. Awak dhewe ning ndi? Hari ini kemana, jam ini lagi apa, mboten ngertos. Sebab mboten terjadwal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadwal yang jenengan bikin inilah yang akan menunjukkan dan akan membuat waktu jenengan barokah. Barokah wekdal niku nek waktu diikatkan kali jadwal ketoa. Seperti majlis-majlis taklim nanti jenengan paten, Pak. Amin Allahumma. Wes paten nek Selasa pertama kali ketiga tembun niki paten pun nawaitu Gusti saya mewakafkan diri saya untuk tidak meninggalkan baik ono kopi ini atau ono kopi ini niki namine pun jadwal sing barokah lho jenengan paten ke. Mengke tenggene Sabtu pagi tenggene Sunan Giri, Ahad pagi tenggene ABR dan seterusnya. Niku di antara cara untuk merawat nafsu kita cek mboten melayang kemana mana. Tapi nek tiyang niku nafsune mboten diikat dengan kebaikan, maaf. Nanti waktu jenengan akan dibawa oleh nafsu diajak yang namanya amarah bisu. Naudzu billah. Nggih. Oh, nggih, mantun tidur sampai mau tidur. Nggih, secara singkat.
usahakan 5 waktu jamaah pun. Ini paten, Pak. Nggih. Wabil khusus yang sudah napa? Sudah pensiun, jawab apa ya? Pensiun. Nggih wis wayahe mendekat. Walaupun tereng pensiun jenengan paten kene salat jangan kecuali harus berpon. Niku jadwal jenengan. Pon nafsu enggak bisa kemana-mana. Nafsu apa ning ndi ke? Kentong duhur berangkat. Nafsu mau kemana? Kentong asar berangkat. Enggak peduli hari Minggu berangkat. Kenapa? Nafsune sudah punya jadwal. Nanti nafsu akan merekayasa waktu kita sehingga kita diombang-ambing kalian nafsu. Mboten jelas umure, mboten jelas wektale, mboten jelas kesempatane. Pun kedua. Yang kedua, duha paten jam pinten jenengan biasane? Jam 4 jadi apa duha? Duha jam nopo nek kodoan iki. Dipaten pun, paten sing 2 rakaat, paten 2 rakaat, sing 4, sing 6 pun paten sampai meninggal dunia. Iki jadwal nafsu, nafsu jadwal. Jangan kemana-mana. Lu mau tengok Pak jangan. Mengke wektal witir paten, wektal tahajud paten, maos Quran paten. Kapan jenengan sagete antara maghrib dengan isya, antara lepas subuh nopo monggo dipatenke. Ketika nafsu niku diajak dan diikat dengan ketaatan, lama kelamaan nafsu ini akan cenderung seneng taat, golek tambahan nopo. Lho ngoten lho Pak, sing asale rong rekaat mosok rong rekaat kok enake koyo ngene kok akhirnya tambah 4 rekaat, sing 4 rekaat enak, tambah tenang, gini apa enggak? Akhirnya tambah 6 rekaat. Lu ngoten, sebab dawai ulama niku ibadah, monggo di pedesane, ibadah niku permulaannya pahit, tapi akhirnya manis. Ini maksiat balik permulaannya manis, akhirnya pahit. Niku perbedaan ibadah kalian mak. Ibadah permulaan ini pahit Pak. Sebab nopo mboten kesenengan nof kata jauh lari alif itu nangis Pak, tapi sabari 2 hari nangis, sabari 3 hari terus kalau sudah tersapeh kan enak Pak. Oh iya, coba kalau dulu enggak disapeh kalau ibu koyo opo nasibku. Loh mboten maksiat niku awale manis tapi fin itu apa niku akhirnya Pak baik kados tiyang niki di ulama nek napa ning gambar iki jenengan nek naik ke puncak gunung niku kan permulaane kan apa nanjak lho. Wah sabar jenengan wong demi melihat suasana di nek Pak enggak apa-apa apa turun enggak apa-apa naik naik terus sampai ke puncak rasanya nopo ya Allah legore ternyata ngene yo loh lihat suasana lihat hawa sejuk niku ibarat taat ngeten nek maksiat niku terjun dari atas dia gak gelem kangilan terjun dari atas yes. Sampai dok ngisor penyek mati tiang maksiat ngoten ibarat dari atas terjun. Ketika terjun di layang enak ya, enggak capek enggak apa. Tunggu saja berapa jam sampai lillah. Niku gambarane taat kali gambarane masih maksiat. Maka oleh sebab itu perang yang paling besar dawuhipun Rasulullah niku bukan perang melawan musuh yang nyata, tapi musuh yang tidak nyata. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai para sahabat, perang kecil sudah selesai. Taruhane nyawa Rasul dawuh perang ke kecil dan sekarang kita menuju pada peperangan yang kenapa katakan perang kecil? Karena ada masa terbatasnya. Perang kecil itu ada masanya. Kalau sudah musuh mati selesai,
tapi nek perang besar ini sampai meninggal dunia. Namanya perang yang sifatnya berkepanjangan. Selama orang itu masih hidup, dia tetap harus mengadakan perang. Napa niku perang yang besar? Jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah, tu'min bilqa'ik wa taqna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah, tu'min bilqa'ik wa taqna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Ya Allah, jadikanlah nafsu kami nafsu yang mutmainnah, tu'min bilqa'ik, iman taqna' bi'ata'ik, qana'ah terhadap pemberian, wa tardha biqada'ik, dan ridha terhadap suatu ketetapan dan keputusan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatiha. Komplit masjid monggo. Ya, Hasan. Monggo.